Kasus lain, kita akan bahas mengenai benda yang menggelinding tanpa slip pada bidang miring licin ya. Ya, di sini saya gambarkan dulu. Ada bidang miring sini ya. Dengan sudut misalnya 37 derajat. Ingat sin 37 derajat itu 0,6 dan cos 37 derajat juga 0,6. 0,8 ya. Ya, di sini dianggap bidang miring licin. Jadi bidang miring licin. Kemudian benda menggelinding tanpa slip. Kita misalkan bendanya adalah sebuah bola pejal ya, dengan jari-jari R punya massa M. Momen inersia bola pejal 2/5 M R kuadrat. Pada dasarnya tidak ada benda yang dapat menggelinding kalau bidangnya licin gitu ya. Namun ini disederhanakan, kita menganggap bidangnya licin namun dia menggelinding gitu ya. Nanti kita akan bahas untuk bidang miring yang kasar namun benda bergerak menggelinding dan tidak licin gitu ya. Maka benda ini, katakanlah titik A, dia akan bergerak secara translasi ya. Kemudian dia juga akan berotasi ya, karena dia kan menggelinding tadi ya. Maka dia akan berotasi dari titik A ke titik B. Seperti itu ya. Anggaplah ini ketinggian benda sebesar H gitu ya. Kita punya panjang lintasan. Misalnya panjang lintasan ini adalah 100 meter gitu ya. Maka kita dapat tentukan nilai H. Nilai H, kalau ini panjangnya 100 meter, kita ingat nilai H itu sama dengan hipotenusa, ya, kemiringan yang paling miring ya, 100 meter ini. Jadi 100 meter dikali dengan sin 37 derajat ya. Kalau kita misalkan ini sebagai panjang lintasan R kecil gitu ya, maka nilai H itu sama dengan R sin 37 derajat gitu ya. Karena H ini berada di depan sudut. Nah, ini depan sudutnya ya. Sehingga nilai H itu sama dengan 100 dikali sin 37, 0,6 sama dengan 60 meter. Inilah H-nya. Kemudian biasanya yang dipertanyakan adalah kecepatan benda di titik B. Jadi kecepatan di B itu berapa? VB. Nah, ini dapat kita selesaikan menggunakan konsep energi mekanik. Di mana energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik di A terdiri dari dua energi ya, ada energi kinetik dan di titik A dan ada energi potensial di titik A. Gitu ya. Di B juga ada energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di B. Nah, ini umumnya secara umum seperti ini. Kemudian kita cek energi kinetik di A ini yang paling mungkin ada dua energi kinetik. Energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Maka energi kinetiknya dibagi dua lagi. Itu menjadi energi kinetik A translasi ditambah energi kinetik A rotasi ditambah energi potensial A. Ya, dengan menggunakan acuan ya, ini acuannya tanah. Acuan tanah, nah, misalnya gitu ya. Energi potensial. Ini ada energi potensial di titik A sama dengan energi kinetik B translasi ditambah energi kinetik B rotasi ditambah energi potensial B. Kita analisis energi kinetik dan energi potensial baik itu di titik A dan di titik B. Kalau kita amati, benda mula-mula diam di titik A, berarti kecepatan A itu sama dengan 0. Karena kecepatan A itu sama dengan 0, di titik A sama dengan 0, berarti energi kinetiknya belum ada. Baik itu energi kinetik translasi maupun energi kinetik rotasi. Namun sudah ada energi potensial di A, karena
berada pada ketinggian H dari acuan tanah. Kemudian di titik B, ada energi kinetik B translasi dan ada energi kinetik B rotasi. Yang tidak ada adalah energi potensialnya. Karena tepat di acuan tanah, H-nya kan sama dengan 0. HB sama dengan 0, sehingga energi potensial di B sama dengan 0. Dari sini kita dapat mengembangkan, ya ini sudah tidak ada energi kinetik A, ya, baik itu translasi ataupun rotasi, maka yang tersisa adalah energi potensial A. Energi potensial A itu besarnya MGH di titik A sama dengan energi kinetik B translasi setengah MVB kuadrat ditambah setengah I omega B kuadrat. Sehingga diperoleh MGHA sama dengan setengah M VB kuadrat ditambah setengah 2 per 5 M R kuadrat dikali omega B kuadrat. Dengan omega B dikali R sama dengan VB, maka diperoleh MGHA sama dengan setengah M VB kuadrat ditambah 1/5 M VB kuadrat, atau M yang kita coret, sehingga diperoleh GHA sama dengan 7/10 VB kuadrat. Sehingga kita peroleh nilai VB kuadrat dari persamaan ini. Ya. Kita bisa peroleh nilai VB kuadrat 7/10 VB kuadrat itu sama dengan GHA. VB kuadrat sama dengan 10/7 GHA. Maka nilai VB sama dengan akar 10/7 GHA. Kita tentukan nilai VB, gitu ya. Nilai VB-nya sama dengan akar dari 10/7 dikali G-nya 9,8, HA-nya tadi 60 meter dikali 60. Sehingga diperoleh VB sama dengan akar 98 dikali 6, 98 kali 6, 588, akar 588/7, gitu ya. Sama dengan 588 dibagi 7, 84, sama dengan 84, akar 84. VB sama dengan akar 84, diakarkan 9,2. 9,2 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan benda di titik B ketika benda menggelinding pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat. Ya. Tanpa slip. Nah, dengan miringnya licin ya. Dianggap benda tetap menggelinding meskipun bidang miring licin. Pada tahap selanjutnya kita akan bahas untuk benda yang bergerak pada bidang miring yang kasar.